Kita lihat pemirsa truk-truk proyek ya, itu dari area longsor ya, yang membawa material-material ya, baru saja pulang. Nah, itu dia ya pemirsa, tuh ya truk-truk. Kini kita saatnya menuju ke area longsor pemirsa. Nah pemirsa, inilah area terbaru aktivitas di pekerjaan longsor atau bawah Cimi 2 ya, terlihat kesibukan bawah sana. Waktu menunjukkan pukul 14 siang ya pemirsa, agak silau karena matahari posisinya hampir di atas kepala ya, agak menjorok ke sini. Jadi cukup berlawanan ya dengan matahari, makanya tidak seperti di pagi hari ya, sangat jelas. Nah, itu dia ya, tuh areanya. Tuh. Ya, jadi memang seperti biasa kalau sudah duhur ke sore itu ya agak-agak seperti agak apa, ketutup asap tipis gitu ya, agak berkabut gitu ya, karena pantulan dari matahari ya tuh. Thank you.
Nah, baiklah pemirsa, mungkin itu saja dulu informasi untuk hari ini ya. Yang terbaru di longsor proyek tol Bocimi 2. Setiap hari terus dikerjakan ya. Baik siang, pagi maupun malam hari ya, pemirsa. Beginilah kondisi perkebunan di sini ya, sudah pada tinggi-tinggi ya. Luar biasa, pohon singkong, ada jagung dan juga pisang dan sebagainya. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan nyalakan lonceng notifikasi pemirsa ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.